saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syederalun, tradisi megang sangat melekat bagi masyarakat Aceh, baik sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha. Saking melekatnya, pelajar asal Aceh yang sedang menuntut ilmu di kota Wuhan, Cina, juga tak ingin tradisi ini terlewatkan begitu saja. Yang lalu memang ada terus. Sampai. Pelajar Aceh yang tergabung dalam Cakradonya Community ini harus membeli daging di pasar halal yang pastinya tidak sesegar daging megang di Aceh yang disembelih di awal pagi. Megang berlangsung pada Kamis 2 Mei 2019 yang dibungkus dengan kegiatan berkumpul bersama di Taman Kampus Huangzhong University of Science and Technology. Acara ini kami laksanakan terkhusus karena ingin melepaskan rasa kangen kepada keluarga yang ada di Aceh. Jadi di sini kita mahasiswa yang ada di sini bersama-sama berkumpul. Jadi rasa rindu untuk keluarga itu sedikit terobati walaupun tidak seperti di Aceh. Di sini teman-teman semuanya mahasiswa ya sudah menjadi keluarga juga di Cakradonya Community ini. Saat ini jumlah pelajar Aceh yang sedang belajar di Cina mencapai 53 orang dan kegiatan megang tetap dilangsungkan setiap tahunnya oleh pelajar Aceh di Cina. Dari Tiongkok, R.A. Karamullah, Serambi On TV.